lagi. Iya, enggak, diam diam. Aku di. Eh, diam. Kamu puasa enggak hari ini? Enggak. Kenapa kamu makan ini? Justru karena aku puasa makanya aku makan itu. Kamu tahu apa penyakit kamu? Tahu. Apa? Gitu. Aku harus tahu nih. Enggak. Aku harus tahu ya penyakit kamu ya. Kalau misalnya makan asam tuh apa reaksinya? Ya, makan ya asam. Di perut. Enggak. Tapi aku itu udah makan nasi siangnya. Dengerin dulu. Kan aku enggak puasa kan, ya kan? Berarti aku udah makan nasi dong. Tadi kamu lihat sendiri kan aku udah makan nasi. Nah, kalau misalnya perut aku udah teralas nasi, aku makan asam atau pedes tuh enggak apa-apa. Oh, jadi kamu yang makan sih? Iya lah. Kamu tuh puasa, ini pedes. Belum kealas apa-apa, belum makan apa-apa. Udah barusan aku makan es buah. Es buah itu bukan makan, nggak. Itu minum. Berbuka dengan manis-manis. Manis-manisnya bukan itu juga, apa kek, kurma. Lah, aku ngeliatin kamu. Enggak, aku nggak mau kayak gitu, kamu bercanda serius. Nggak boleh, ini serius beneran nggak boleh. Ya udah taruh di tengah aja, nggak bakal aku makan, tapi jangan makan juga. Adil dong! Apaan? Belum makan apa-apa, belum makan berat. Udah stop! Jadi keenakan sih. Kamu bandel nih. Gua makan nih. Lo makan, gua makan. Aku justru makan ini biar kamu gak bisa makan. Jam lag dulu. Bisa enggak? Nyem. Sekali ngelap mulut. Itu ada makanan. Aku siram lu. Roti. Yaudah sini aku bikinin. Aku belum bisa puasa karena memang masalah cewek lah ya biasa. Nah terus tapi aku tetap bakalan ikut-ikutan buka puasa sih soalnya tadi udah janjian. Terus aku juga makannya nggak terlalu banyak jadi nanti pas buka puasa aku bisa apa ya bisa ikutan buka puasa gitu. Jadi adegan itu keluar busa dari mulutku.
Nah, keluar busanya itu pakai soda. Jadi dikasih soda sama dikasih adalah bubuk gitu. Terus bubuknya ditaruh di mulut, terus dikasih soda, terus kumur-kumur, terus jadi busa. Oh, itu trik ya? Itu trik-trik sinetron untuk mengeluarkan busa dari mulut. Ditahan di mulut, terus terus adegannya adegannya tuh aku pingsan, kejang-kejang keluar busa. Pas aku keluar busa kan otomatis busanya ke sini dong, dan rambut aku di sini. Jadi kena semua, kena soda semua, dan ini rambut aku benar-benar super duber duber banget lengket. Dan aku nggak betah, dan aku paling kesel kalau rambut aku udah bermasalah, kayak misalnya kena apalah, kena sambal, kena apa, itu aku udah bad mood banget. Jadi abis ini kayaknya aku mau keramas.